Oke, ya. Untuk bagi kayak ya. Orang ini orang yang dan juga juga kecil orang ini untuk meneruskan kehidupan itu oke. So, tengok soalan nombor satu tu. Kuantiti manakah adalah kuantiti skala? Ini belum ni kan? Yang set kedua. Belum, belum. Itu baru. Eh, macam dah lah. Sampai nombor apa eh? Oh, kita dulu ni dah set 2 dah. Set maksudnya paper 2 dulu. Paper 2 dulu. Ah, ini yang belum. Ha. Ni apa ni? Kata cekung. Kata cekung. Okay. So, Raja satu tunjukkan satu objek diletakkan di hadapan satu kanta cekung. Lengkapkan ayat berikut dengan menanda right dalam kotak yang betul. So, dia menumpu ke mencapah? Bukan menyampah. Menumpu ke mencapah? Kalau mencapah dia terbuka kan? Dia punya cahaya kat belakang tu terbuka. Image. So image dia, image dia atau berada kat sini. Yang kata cembung yang image banyak kat belakang. So kata cekung dia image kat sini. Sebab dia semua ni maya. Okay. So dia akan jadi mencapah. Okay, so kalau kalau ditanya kanta cembung, jawapan korang akan jadi menumpulah. Tu je beza dia. Okey. So kalau ada soalan macam ni, menariknya korang mesti kena lukis lengkapkan rajah tu. Ha, mesti. Mesti kena lengkapkan rajah sinar tu. Confirm. Maksudnya kalau korang tak boleh lengkapkan rajah sinar tu, maka kehidupan korang di masa depan tak bersinar lah. Okey. Kalau tanya saya soalan ni memang saya paling benci lah masa SPM. Sebab memang saya tak suka soalan yang menyebabkan kanta. Okay, so of course lah, kan ada soalan yang suka, soalan tak suka. Saya terus terang cakap, tapi kita sebab tu lah bab yang korang suka kalau dalam kuis tu, korang suka, korang kena pastikan semua betul lah. Sama juga math ke, admat ke, benda sama. Korang suka bab matrix, wow suka. So korang kena pastikan soalan tu mesti betul lah. Okay, alright. Okay, so kalau kita nak lengkapkan cahaya kat sini. Okay, so sabar rumah sebelah. Dia tak tahu nak dia dalam video. Okay. So nampak itu cahaya dia ke arah situ juga. Lepas tu kita ada garis putus-putus. Okay. Dari putus-putus daripada F tu putus-putus dia akan bertemu dekat panah tu, lepas tu dia akan jadi garis lurus lah. Okay, so yang ni anak panah tu je lah untuk lengkapkan. So kat mana image? Image akan berada di sini. Kan saya kata tadi image dia berada dekat sini. Kalau kan tak sembuh memang kat sini je. Okay. Kalau sebab kata cembung ni, dia buat garis atas ni, dia akan pergi ke bawah. Sebab garis tadi mesti potong F. Kata cembung. Garis atas ni mesti potong apa titik fokus ni. Mesti potong. So dia sama ada korang punya ini tu berada sebelum titik fokus, berada di dekat titik fokus ataupun selepas titik fokus. Dia bergantung pada korang punya objek. Okay, tu kata cembung. Tapi saya rasa tak susah pun korang lukis. Sekali korang kena ingat yang garis kena punya ni tengah memang terus ke titik
pusat kantor ni, pusat kantor di tempat terus je. Okay. Cuma yang atas ni, kantor cekung, dia akan ke atas. Kantor jembung, dia akan berpong bidik, fokus selepas kantor. Kau boleh ingat kalau ada soalan lebih. Dia tidak sengaja selambat dia senang je. Tapi ibu saya punya sepindah je. Okay. Apa tu dapat pergi? Sebab yang lain saya boleh jawab betul, yang ini saya tinggal. Alah. Okay. So, kalau tidak sering. Okay. Alright. Okay, mesti akan ada soalan ni. Jadinya, nyatakan satu ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung dalam rajah satu. Confirm kalau kanta cekung mesti ada. Jadi sebaru sebut. Maya. Kanta cekung mesti ada Maya. Okay. Yang lain-lain tu dia ada tegak. Tegak ni kenapa dia tegak? Kenapa tegak eh? Kenapa dia tegak? Tu kita nak kena faham hari ni. Kenapa dia tegak? Tegak. Tegak dia tegak kongsang eh. Tegak sebab dia atas. Kongsang di bawah. Lepas tu, memicik membesar satu benda yang korang susah nak ingat lah. Sebab dalam tu pada korang yang kes. Jadi benda yang korang ingat, Maya. Maya ni, belum kanta. Kanta satu yang korang boleh ingat. Lepas kanta, kanta. Kalau atas, tegak. Kalau bawah, kosong-kosong. Yang kecil, ke besar kan tu, susah nak ingat sebab itu pada kebisan korang. Tapi kalau korang boleh ingat yang tu dah cukup kan? Right. Okay. So tu tadilah jawapan-jawapannya. Maya, tegak. Sekarang ni dikecilkan tak rasa. Lebih kecil daripada objek. Kalau saya pilih Maya atau tegak lah. Sebab dia nak satu markah je kalau kau tengok kat situ dia tak suruh. Dia takkan suruh senaraikan semua. Okay. Dia takkan suruh senaraikan semua kat bawah tu. Dia minta satu je sebab pun satu markah kan. Okay. Tengok soalan lain. Ni belum lagi. Ni bab yang last kan. Okey. Oh. Ini bab yang betul-betul baru. Maksudnya korang-orang korang batch kedua yang akan jawab soalan ni. Okay. Saya nak ingatkan korang lah. Siapa kat sini yang dia nak sama belajar dengan fizik? Data engineering. Tak ada cerita juga. Eh tak, sebab tu saya nak tanya korang, kau pun nak sambung bidang engineering. Habis kau nak sambung apa? Apa kau nak sains sukai? Kau nak sains sukai? Tak payah belajar yang lain-lain lah. Sama sains sukai dia tak boleh terus pergi, dia kena masuk matrik atau atau asasi UTM. Nilai ni tak ada sebenarnya. UTM kan sebenarnya je. Ataupun USM. Ambillah UTM. UTM banyak sangat sebenarnya kat UTM. Tak. Ha. Ada lagi? Oi, tak ada seorang pun nanti ni. Korang jangan jadikan bidang engineering ni bidang terpaksa nanti. Ha, sebab student saya ni bila dapat jadi charge PM, bidang engineering ni bidang terpaksa. Ha. Terpaksa isi. Sebab memang akan dapat. Terutama diploma elektrik. Haa, saya cakap awal. Haa, jangan. Sebab tu kan. Sebab korang sekarang tak ada seorang pun nak engineering. Tapi habis tu korang, kau ingat kalau korang tak nak bina engineering, masalahnya yang ambil GPT ni patut memang kena ambil bina engineering. Sebab dia tak ada bio. Haa, tak tu lah. Dah SPM dah daftar lah. Bio tak boleh add dah.
Ha, sisir lah. Sisir lah sebab yang minat engineering ni dia dia nak ambil bio, dia tak ada bio. Ha, tapi saya cakap terus terang eh, bidang yang berkaitan dengan bio ni susah sangat nak dapat. Terutama mikrobiologi contoh. Mikrobiologi, sains makanan, teknologi makanan tu bidang yang susah gila nak dapat. Susah gila sebab tempat sangat sikit. Bioteknologi susah nak dapat. Adalah pernah untuk sponsor dapat tapi saya cakap terus terang susah nak dapat. Bidang yang paling senang dapat ialah engineering. Walaupun Agnet G. Itulah kan dia lain brand. Eh, bukan dia dapat apa. Betul eh. Saya tak memang betul. So memang jangan sebab tu saya kata korang kena tahu bidang apa. Kalau saya dulu saya memang nak pergi engineering. Tapi tak ada rezeki saya sebab saya bukan, memang saya tak apply diploma engineering. Saya memang nak pergi ke asas engineering cuma tak ada rezeki saya sebab saya dulu memang dah dapat peluang nak pergi ke Jerman engineering tapi ya, arwah mak saya tak bagi. Taklah. Kan kau tijak mungkin rumah saya dah tingkat ke kan. dah ditakdirkan begini awak baru boleh salah kata tadi. So, macam itulah korang kena fikir lah. Ya, yeah. Kalau korang tanya bidang yang paling senang nak cari ialah engineering lah. Paling senang nak cari. Cari ingat? Apa dia? Kalau nak pergi serahkan darah, pergilah kat Jano. Boleh, saya boleh bawa siapa yang nak pergi sangat, saya tinggal balik lah sebab dia nak pasang azam. Sebab dia dah buka. Kita lupa pasport ni. Dia pergi masuk secara halal tapi buat kerja halal tak halal tu saya tak tahu. Saya tahu kat mana nak lepaskan. Alright. So pastikan SPM okey lah. Kalau takut nanti kan tak ada pilihan, kau pergi sana pula. Tak apalah kan, boleh lah pergi dulu. Nanti taubat tu 40 ke baru taubat. Tempat ni. Tempat lah. Kadang-kadang nama je pelaki ini kan. UIA dia ada automotive engineering. Saya dengar saat itu setan itu dia sudah tak ada dah automotive engineering. Dia tukar dengan aerospace engineering. Aerospace engineering maksudnya korang kena buat satelit lah. Malaysia ni, satelit ni kita tak ada macam NASA atau apa, tak ada. Kita ada pusat sains negara tapi dia orang tak buat. Sebab dia orang tak ada pekerja khas. So dia bagi kepada profesor-profesor ataupun student you yang akan menguruskan satelit. Kosting pun murah. Sebab profesor dia gaji dia kan. So student kena buat final year project. Buat dekat atas, tertulis. Tak, benda tu memang boleh. Wah, memang satu bidang yang menarik lah untuk orang terluka. Sebab tapi taklah sepower negara-negara seperti India, Iran, Amerika Syarikat, Rusia yang memang suka bahan hantar satelit China. China nombor satu lah. Okay. Okay, so
So settling ni penting lah. Sebab kalau tak ada settling ni, mana-mana korang dapat line yang sempurna ke telefon-telefon tu. Kalau Maxis yang tak bergantung pada settling lah. Okay. So, dia dah ada tinggi 300 km je. Maksudnya daripada sini macam pergi Penang. Dari sini pergi Penang lebih kurang. Kalau nak kau pergi ke Perlis tu 500 km. 500 km dia 150 tu sampai dah datang. So apakah maksud daya memusat? Okey, ini sesebut dia dalam video ni korang boleh dengar balik. Okey. Daya memusat adalah daya yang membolehkan satu objek bergerak mengikut laluan membulat dengan arah sentiasa menuju ke pusat bulatan. Maksudnya daya memusat tu daya yang membolehkan satu objek tu bergerak dalam satu bulatan yang yang menuju ke arah pusat bumi. Okey, sebab pusat bumi tu adalah gravity lah. Okay. So, satelit ni dia memang tak rasa dia tak melepasi angkasa lepas tak rasa. Sebab kalau dalam angkasa lepas pun dia dalam lingkungan yang ada daya tarikan graviti bumi. Sebab tu dia ada kaitan dengan 9.1 ni. Nampak? Sebab tu saya cerita ni kelas sebelum ni kalau kita naik roket dia kena kenapa roket tu kena ada kepada kelajuan yang tinggi? Sebab untuk melepasi daya tarikan graviti bumi. Sampai ke satu tahap, dia dah lepas, sampai ke satu lepas angkasa, dia akan lepas satu kapal angkasa. So dia pusing apa pun susah untuk keluar daripada graviti bumi. Baru ada lebih straight ke bulan. Okay. So kalau kat dekat angkasa lepas tu kelajuannya dengan kita lah. Nama kelajuan tinggi lah. Oh, nampak satu bidang, satu sekadar aerospace, satu bidang yang kurang boleh belajar. Right. So, daya memusat kita tahu tadi, daya yang membolehkan satu objek bergerak dalam bentuk membulat menuju ke pusat bumi. Berapakah jejari orbit satelit itu? So, formula dia, kalau nak cari jejari, kalau tak salah rasa sebab dia bagi kat atas tu dia bagi meter tu bumi 350 bumi ni dengan jejari bumi ni tambah je 6370 tambahkan dengan 350. So nanti korang akan dapat 6720 km. Maksudnya kalau nak tahu jarak 6720 km ni, korang pergi utara selatan lebuh raya utara selatan tu 6 kali 7 kali. Pergi ke Perlis, Tandun, belum masuk danau yang lepas. Habis patah balik. Nah, kira 7 kali. Nah, dapatlah 6,000. Sebab jarak tempuran itu satu 1,000 lebih. Okey, siapa yang pernah lalu daripada utara kesatan dia tahu lah. Alright. Nah, sudah lalu semua. Cuma sekarang ni rasa nak lalu tu pula. Pen Bono kena pergi Sabah Sarawak. Pen Bono? Tak tahu. Dekat Sabah Sarawak, lebuh raya Pen Bono. Lebuh raya dia macam tersatan tapi tak ada tol. Tak ada tol. Macam siapa balik Kelantan sekarang dia ada lebuh raya CSR. Masuk daripada Karak boleh terus sampai ke mana tak? Raup ke apa? Tak ada tol. Nanti akan dari tahun depan boleh siap sampai Kelantan. Dia tak payah pergi ke Pahang. Lalu tak payah pergi ke Kuantan terus ni. Masuk Kuala Kerai. Ni. Kan orang utara dengan selatan, kena baik tu. Okey, berapakah daya memusat satelit itu ketika ia beredar mengelilingi bumi?
Daya memusat. Okay, daya memusat. Kalau kita kira daya biasa, F sama dengan ma kan? Tapi kalau dia melibatkan graviti bumi, kita pakai F sama dengan mg. Mg. Macam ada Mercedes lah, AMG. Sebab tu orang tertarik, sebab dia ada daya tarikan. Nampak? AMG. G tu graviti. Sebab tu orang tertarik. Okay. Alright. Alah, Alza tu sebab rupa cantik. Dia orang, kita tak boleh, tak boleh salahkan orang, orang nak minat kan. Itu pulang pada dia lah. Okay, so MG, M dia tadi dibagi 120 kg. Kalau tak rasa satelit dia memang ringan je. Darabkan dengan 981. So korang akan dapat jawapan 1177.2 newton. Kalau korang bahagikan dengan 10, maksudnya dalam kg, dia punya berat dia 117. Satu kalau bagi nak tukarkan newton per kg bagi 10 kan. So 112. Bayangkan berapa berat tu, 112 tu, itulah rasanya daya. Rasanya daya. Macam korang lah, kalau jisim korang 50 kalikan dengan 10, 500 newton, itulah rasanya daya pada diri korang. Okay. Dia belum lagi kira daya untuk belajar. Sebab saya rasa orang lain dia pergi Thailand sebab baju dia ada benda Thailand. Korang dah fitnah orang lain ni. Tak baik. Ada ya baju di Jason Thailand. Dapat. Ha? Kau bukan dapat pada Danok eh? Salah. Baju ni dapat di Danok eh. Oh, apa ni? Tak salah untuk korang pergi ke tempat tu. Macam saya dengan Richard pergi. Tapi tak join. Tak, lalu. Dia tempat, dia bukan tempat terbuka. Adalah. Dia kalau macam complicate L, ada jalan dekat Chowkit tu. Dia kalau lalu pasal Chowkit tu, bukan pasal malam Chowkit. Akan adalah tempuh kawasan tu. Adalah. Tengok Iman lah kat mana. Iman kat mana. Dah saya dengan teacher lah pergi dah. Cepat-cepat macam tu. Of course saya kena bawa teacher kan menambah kat Iman. Korang ni pergi ramai-ramai. Korang ambil sini. Patutnya kau buat syaru. Okay, so daya memusat dia, dia ada formula dia, iaitu MB kuasa 2 iaitu G same darabkan dengan laju bahagikan dengan R. Okay. Ini daya laju. Nak cari kita cari laju eh. So dia sama dengan F sebenarnya. Ni adalah formula ni. So F tu segantikan dengan MG. Tapi korang dapat jawapan tadi. So jisim dia adalah 120. B kita nak cari. Biarkan dia dalam bentuk B kuasa 2. Lepas tu dia R dia bagi ke atas. R tu tak salah rasa jari. Dia jari bumi kot. 67.2.0. So tadi MG tadi kita dapat itu 1172. 1177.2. Okay. So lepas korang dah ni, korang cari V. V kuasa 2, punca dia korang dapat 65,923.
Kita tengok laju satelit tu pada jarak 300 km daripada bumi kan. Tengok laju satelit tu adalah 256.75. Nampak? Pada tangkat ketinggian kita tengok gambar rajah tadi tu, dia berada pada kelajuan 256.76 meter per saat. Maksudnya dalam satu saat dia bergerak sejauh 256.76. Jauh, jauh lah, memang laju lah. Laju. Memang tak boleh lah kan, lari-lari satu meter tu tak boleh lah. Kan macam saya cakap itu kan, yang Abdul Aziz tu bila puji-puji-puji, tak masuk. Tak dapat pun, tak dapat pecah lagi rekod dia. Tak boleh puji. Okay, yang pelari Malaysia tu, kali tu pecah. Lepas tu paper, semua paper keluar pasal dia. Lepas tu paling ni dia tak pecah lagi rekod. Padahal rasa-rasa dia boleh lagi tu. Kan, tak boleh puji. Macam Aspa lah, sebab mak dia puji dia puji, tu kalah dia tak puji dia lah. Tak boleh ni. Kena bukan, orang main teruk lah. Ayah itu pun teruk peringkat. Contohlah tutup je kan. Tak, se macam se dulu belajar. Seingat se lah. Arwah masa paling jarang puji se. Sepanjang se belajar, sampai se-UPSR kalah dengan kawan. Semua marah. Form 1, form 2, semua kalah termasuk MSM. Pun tak ada dapat puji lagi. Tapi hantar juga, takkan lah. Tapi itu cara dia lah ajar se. Sampai se-MSM sedah kalahkan kawan arwah maksa tu. Kalahkan. Baru dia dapat puji. Tapi itulah sebab di Jerman tu dia. Ya, jumpa korang ni. Betul lah, memang tak. Memang kita setelah tapi tak telah. Ya, kita kena dengar cakap mak. Esok sama ke kan? Esok korang dah habis belajar. Korang dah habis PM. Isi borang juga nanti. Tetap kena dapat. Restu parent korang. Kalau parent korang tak setuju, tak boleh lah isi. Tak sama, benda yang sama juga. Kadang-kadang ni, ada benda ni, kadang korang dah direstui pun, korang pula masalah. Yang tu kena ingat, korang pula yang masalah. Dah pergi, keluar pula. Inventor pula maksud saya. Bukan kau, orang lain. Ada. So tak nak kadang mak kita ni beria-ia lah. So korang ni pula, beria-ia lah seronok anak, hantar anak, belajar. Nanti korang pula lembik. Muka kental kan? Kat sini saya tengok muka kental semua ni. Sampai anjir, bagi penuh, tak cukup. Itu masalah ni. Okay. Kita ni menjauhkan diri daripada keluarga kita demi masa depan. Okay. Kalau boleh mak, kalau you ke matrik ke mana-mana tempat dia bagi bawa mak, okey boleh. Sini, memang mak kau ikut. Wah, dah tahulah saya dah cakap apa. Saya dulu daripada perempuan saya dah tinggalkan parents saya. Daripada perempuan saya tinggalkan parents saya. Habis je MS SPM, sebelum dapat matrik. Sebelum dapat tulisan SPM, saya dapat matrik. Lepas 2 minggu. Habis dia spend 2 minggu je saya duduk rumah. Dapat matrik pula. Duduk rumah 2 minggu je. Lepas dapat matrik tu tak habis matrik. Dapat pula UIA. Tinggalkan matrik. Pergi lah UIA. Of course saya pilih UIA. Sebab saya dapat asasi. Bukan diploma UIA, tak ada diploma. Pergi terus. Lepas habis ijazah. Habis ijazah. Sebelum dapat scroll saya dah kerja. Dapat kerja dah. Sebelum majlis graduasi tu, saya dah dapat kerja. Saya ikutkan paling lama saya duduk rumah sejak sepongkol 2 minggu je. So nampak tak? Lepas tu hidup korang tu. So masa buat korang ni lama lah duduk dengan parents sampai perempuan nanti. So pastikanlah
korang memberikan satu benda yang boleh memberi kebanggaan kepada diri korang? Okay. Eh, sebab dia kata kena menikah pemilih aku ni, dia ada adik perempuan ke? Ada adik perempuan. Yang saya tahu Asfar je ada adik perempuan. Oh. Imran pun ada adik perempuan juga. Nenek tak ada adik. Nenek saja tu duduk sebelah Asfar dengan Imran ni saja je. Tapi tak boleh sebab kelas korang saya hayat ni, saya JKT kan. Ada payu ni cek. Okay, jangan terkejut lah, minggu depan ke orang lain kat tengah-tengah korang. Budak-budak KE. Alright, so tengok eh, ni gambar raja apa Yang. So dia habiskan, dia keluarkan gambar raja tu. Dia okey, ha kita tengok. Tu dia hasilkan. Ingat eh, ni nak kira nanti kita tengok cara nak kira ni. Menarik eh. So paling antara bab yang saya suka gelombang. Tak hafal apa bimbisan, semua benda saya tahu. Kat situlah. Okey, apa maksud cahaya monokromatik? Mono tu satu. Dah ada satu, takkan korang boleh tulis kat situ satu. Okey, cahaya yang mempunyai satu warna. Tapi sebenarnya monokromatik maksudnya cahaya yang mempunyai satu gelombang sahaja. Satu gelombang je. Tu maksud dia. Okey, tu maksud monokromatik. Cahaya yang mempunyai satu gelombang sahaja. Alright. Okey. Apakah fenomena gelombang yang berlaku? Okey, sekarang ni kalau tengok dia lalu celah-celah. Kalau lalu celah ni kita panggil fenomena apa? Fenomena ada empat. Ada empat: pembiasan, pembelawai, interference, pantulan. So dalam kes ni dia adalah pembelawan. So jangan salah lah, pembelawan ni lalu celah. Pembelawan kalau ada situasi kehidupan kita, kat mana dia ada? Satu jalan. Pantulan. Pembelawan tu pembiasan. Dekat pelabuhan yang dibuat benteng tu. Ya. Tapi kita kat Malaysia ni, dia tak buat benteng kat pelabuhan. Dia biasa pakai pantai yang memang ada benteng semua jadi. Semua sebab kos. You know our country. Semua nak kos. Kalau boleh nak semua dah siap. Boleh, oh, okay. Pantai tu dah ada benteng siap, okay. Masuk boleh. Okay, kalau tidak itu dia nak buat. Tak salah tu dia buat pelabuhan tau, tak perlu kiri. Betul terjadi. Kalau tidak kaya lah orang asli tu. Kawan semua. Rom. Okay. So kita tahu pembelawan. Mengapakah pinggir cerah dan pinggir gelap diperhatikan pada skrin putih seperti okay, mana ni pinggir-pinggir cerah, pinggir gelap ni? Ha ni, pinggir cerah yang warna putih, pinggir gelap yang warna hitam. Okay, ha. Kenapa kita tengok tu pinggir cerah dengan pinggir gelap ni di seperti apa kita dapat gambar rajah macam tu? Oh sorry, kita tengok ni dulu. Oh, kita ni tertipu. Kita tengok, kita ingat pembelawan. Tak, hasil dia tu. Ini kan pembelawan. Kan pembelawan. Kalau ada gambar rajah pinggir cerah, pinggir gelap ni, fenomena apa? Interference. Interference.
Ah, kau ingat bunyi je ada terperas. Bunyi kau orang ingat kau punya betul pula. Terus kan kita betul. Eh, bukan guru disiplin, tak ada guru disiplin dah. PKM lah. Ya, yeah, yeah. Kalau saya jadi PKM saya buat mesin terus. Dia bukan, dia sepatah 20,000 kata. 20 baris. Okay, ini interference eh. Interference eh. So, kenapa pinggir cerah? Pinggir cerah tu, apa maksud pinggir cerah? Kalau dalam interference. Ah, puncak bertemu puncak tu punya apa? Interference membina. Korang bagi ayat kat sini, pinggir cerah adalah interference membina, pinggir gelap adalah interference memusnah. Kan saya pernah cerita kat korang, teknologi ni ada juga digunakan dalam kapal terbang. Kalau korang naik kapal terbang kan, contoh ada baby naik kat depan tapi bunyi dia tak menyakitkan. Sebab dia ada juga dalam kapal terbang tu, dia juga membebaskan sejenis gelombang untuk menetralkan bunyi yang bising. Maksudnya lagi mahal kapal terbang yang kau naik, lagi senyaplah bunyi dia. Sebab saya pernah naik kapal terbang, saya tak pernah naik AMS, tak pernah. Saya pernah naik AirAsia dengan Saudi. Beza memang beza jauh, jauh gila. Kalau AirAsia tu ada sikit lah macam pasar malam. Oh. Ada sikit lah. memang bising lah. Tapi kalau kau naik Saudi tu, tak tahu lah mungkin sebab orang pergi murah kan, dia pergi senyap sikit bahasa semua dalam lirik, semua dalam hati. Dia sebab pergi dia, dia tak tunjuk lagi, dia balik, dia buat subhanallah berkuat sebab dia dah pergi. Memang senyap, memang senyap. Memang senyap. Memang tenang je. Mungkin lah, mungkin sebab tempat ni tak dia pergi kan, mungkin lah. Kalau kau naik Asia, memang kau nak pergi ke Hatnyai kan, sebab nak pergi ke Danok tu, bising lah. Jadi bising. Okay, bising lah. Dah saya bagi contoh. Macam kau cakap dia, tentang kau yang pergi. So, semua paket-paket. Kau bukan potensi nak apply masuk you, apply UUM. Kan, sebab dia dekat. Kita tengok nanti. UUM tu asasi pengurusan. Okay, kat sana boleh apply. Asasi pengurusan. Jadi dia tak pergi ke belajar sains lah. Dia pergi pengurusan. Dekat UUM tu dekat Changlun. Dalam 5 km sampai. Tengok. Naik RG pun boleh tau. Tekanan bapak beli. Eh? Nah, gaming tak boleh pergi ni. Lain jadinya. Okay, so dalam eksperimen ni, skrin diletakkan jarak. Okay, jarak tu adalah D. D eh? Jarak pemisahan antara dua celah A tak salah, A. Jarak pemisahan bagi 6 gelap berturutan. Okey, yang ni kena bahagikan dengan 6. 12.5 ni kena bahagikan dengan 6. 6 eh. Sekejap. Bagi 6 tu. Kita tengok balik gambar rajah. Ni sebab tu saya nak korang faham betul lah. Ni katalah ni eh, satu gelombang ni maksud saya satu gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 5. 5 eh. Itulah 25. Alright, 25. Tahu eh? Nampak lah cara sekira gelombang? Okay. Tak, kenapa sekira yang hitam? Sebab kat tepi dia hujung yang hujung hitam.
Kalau hujung dan hujung tu putih, kau kira putih lah. Okey, faham? Sebab, okey, kalau kau kira putih dia pelik sikit lah kira dia. Sebab, okey, putih ni dia ni dengan ni. Satu, separuh-separuh. Susah lah nak kira kan? So, satu, dua, tiga, empat, lima. Cuma korang susah sikit nak kira ni kira separuh. So kira yang mana yang dia hujung dengan hujung dia tu. Okay. Faham? Faham? Alright. So bagi lima eh. Okay. Satu lagi unit. Fizik ni dia jahanam sikit kalau kat unit. Tengok betul-betul. Oh macam sir of course lah. Tak ada masalah sebab sir memang suka matematik jadi unit ni lah. Tengok lah. Okay. Sekarang ni, yang ni dah di 3 meter dah settle. Ni 0.8 ni tukar pada meter dulu. 0.8 tukar pada meter. Meter mm kan? Mm. Boleh. Kalau saya tak tukar tu je, saya buat tu. Mili tu 10 kuasa. Desi sentimili ya. 10 kuasa negatif 3. Saya tak tukar, saya biar macam ni ya. Saya biar macam tu je. Tadi 12.5 bahagi 5 kan? Berapa? 2.5. 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 juga lah. Saya tak tukar macam sekolah rendah tu. Saya tukar style fizik lah sekarang ni. So, lambda sama dengan AX over D. So A dia tadi 0.8. 0.8 darab 10 kuasa negatif 3. Lepas tu X dia Dua point lima darab 10 kuasa negatif 3. Bagi D dia adalah 3 lah. Tu dapat berapa jawapan? Ya. Hmm. 6.67 darab 10 kuasa. 6.67 darab 10 kuasa negatif 7. Kalau salah saya akan calculator senai jari tak tahu. Ini dia. Okey dia. Dapat dia. Okey. Kalau ada soalan gelombang, patu kalau ada soalan interference, korang hanya perlu ingat soalan lambda sama dengan AX over D saja. Tapi korang kena hati-hati dengan dia punya unit. Okey? Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Penuras merah digantikan dengan penuras biru. Yalah kau korang otak biru. Otak biru boleh eh? Nak pergi cross Thailand mata-mata. Mata-mata nak pergi Sarok Bay eh. Okay, so apakah yang berlaku pada jarak antara dua pinggir gelap berturutan? Okay, sekarang ni dalam kes ni kalau guna penuras warna biru, dia punya panjang gelombang dia tak salah semakin pendek. Panjang gelombang merah lebih panjang. Jadi dalam buku teks form 4. Lepas tu, dalam kes ni apa berlaku, panjang gelombang dia, jarak dia adalah berkurang. Kenapa? Sebab panjang gelombang dia berkurang ataupun lebih pendek. Itu sebab dia. Okay. Berat dia tengok soalan seterusnya. Tu, kelapa sawit. Pelanggaran. Bila korang disebut dia perkataan pelanggaran, apa yang korang fikir kan? Momento. Okay. Bukan momento. Momento tu ada cat kan? Eh? Ada cat.
Okey, pergerakan sebiji buah kelapa dan sebotol air mineral sebelum dan selepas pelanggaran. Peliklah kalau apa air mineral tu langgar buah kelapa tu bergerak. Boleh juga kalau air mineral tu yang besar kan. Nak botol minyak 5 liter tu kan. Bolehlah juga. So, apa berlaku kat sini? Botol air mineral dengan buah kelapa tu selepas pelanggaran dia bergerak pada arah yang sama. Tetapi tidak bergerak bersama-sama. Tapi tak ada kata bergerak bersama-sama. Tak kan? Dia bergerak pada arah yang sama. Dia macam kereta lah. Ada kereta langgar lepas tu dia langgar belakang, langgar sama. Dia domino, domino. Bukan domino pizza. Langgar dia langgar kereta depan, langgar kereta depan, langgar kereta depan. Sebab tu lah kat Malaysia ni korang pergi ambil lesen ni tak cari siapa ambil lesen kereta tahu lah. Korang belajar ambil lesen semata-mata macam untuk bawa kereta, untuk tahu bawa kereta. Itu problem. Parking, bagi sini tu je. Tapi korang tidak diajar untuk memikir jarak, jarak yang sepatutnya tak diajar. Ha, baca tapi dalam praktika tak ada. Kata bawa je. Okay. Kena bawa je. Lepas tu bawa kereta auto pula tu. Yang kita orang bawa kereta manual. Okay, jadual ini menunjukkan momentum sebuah kelapa dan botol air sebelum dan selepas pelanggaran. Okey, kalau buah kelapa momentum dia 1.8, botol mineral kosong. Maksudnya botol mineral tu tak bergerak lah. Buat pelik lah dia di kaki. Kelapa 0.2 selepas pelanggaran, dia belahan. Buah kelapa tu dia belahan, botol air tu dia semakin laju. Kenapa saya tahu? Kenapa saya tahu buah kelapa tu belahan, botol air tu makin laju? Sebab saya tengok ni, nilai ni. Sebab jisim sebelum dan selepas pelanggaran tetap sama. Sama lah kalau kita bawa kereta berlaku pelanggaran. Contohlah bawa motor kan, langgar trailer. Motor tu dari lempeng pun korang timbang, dia adalah jisim yang sama sebelum pelanggaran. Dah ambil semua kutip balik. Kutip motor saja, cubisan yang lain tak tepi. Otak ke perut ke tak sepi. Kena timbang tu dulu. Untuk eksperimen lah. Kalau eksperimen orang ni dah meninggal lah. Tak ada buat eksperimen lah. Okay. So memang sebab itulah dia dalam bab momentum ni. Kalau kau tengok contoh, kalau biasa kalau kat Malaysia ni dia buat iklan kereta, nak jual kereta, dia mesti akan buat iklan yang kereta melalui proses pelanggaran yang MCAT 5 star semua tu. Kan macam contoh. Contoh sebab sebenarnya dia nak tunjukkan yang pelanggaran tu dia hanya kemik di bahagian depan. Bahagian tempat duduk kereta tu duduk. Bahagian tempat duduk. Duduk. Okay lah, saya bagi lesen lah siapa yang tertutup mata ni korang faham. Bahagian tempat duduk kereta tu dia intact. Ha, macam itu kereta, ada kereta Alza baru ni keluar 2 hari dah accident. Okay, tapi memang dia punya bahagian depan tu penyek habis lah. Penyek lepas tu depan, tapi kita panggil pillar.